Pagi itu, sejumlah warga nampak sibuk membersihkan rumah-rumah mereka dari tebalnya lumpur. Hal ini terlihat di Jalan Mawar, Bekasi, Jawa Barat. Awal tahun baru, di ibu kota dan daerah penyangganya, dirundung duka karena banjir yang memakan korban jiwa. Rabu 1 Januari 2020, DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi tak luput dari terjangan air sungai, imbas intensitas hujan deras. Semua rumah ya pada rendam semua, sekitar 100 kakak lah di sini. Apa barang-barang udah nggak ada yang selamatin semua. Ada rumah yang ambruk tuh berapa banyak, ini ambruk juga ada rumah. Pokoknya nggak ada yang bisa diselamatin barang-barangnya. Semuanya. Belum tidur saya, belum. Belum tidur lagi pada main. Satu orang udah, itu jam 11. Begitu jam 11, dor. Bu kata tangga yang pinggir kali. Nek, mau gak banjir, tekin aja dah katanya. Tahu kecil, tahu gede, saya nggak tahu. Katanya gitu. Lah udah saya tek-tekin parah-parah semuanya dah. Saya bungkusan buat pakaian. Enggak tahu jam 12 jam 1 air dikit. Lah jam 1 jam 2 sampai jam 5 air. Lebih no. Genteng saya tinggal dikit banget, tinggal segini nih genteng saya. Apanya? Hubungan. Pokoknya kelep dah saya. Ya bukan sedih lagi. Ini saya mah nggak mikirin apa-apa, mikirin rumah doang. Saya mah kalau perabotan mah nggak dipikir, yang penting rumah saya mah. Kalau soal perabotan mah gampang, satu-satu kita beli. Ini mah rumah yang bakal empat tinggal ini. Orang saya ngeliat kayak lemas, udah lemas. Ya udah, pengen nangis kan malu ya. Bukan kita doang, cuma air mata doang ngucur. Iya, enggak air mata doang ngucur. Salah satu kawasan permukiman di daerah Bekasi, yang mayoritas warganya beretnis Tionghoa ini pun tak luput dari uluran tangan FPI. Sejak semalaman, Chi Meli, suami, dan kedua anaknya ini menunggu kedatangan tim evakuasi, namun tak kunjung tiba. Anaknya, yang berkebutuhan khusus sejak lahir ini, hanya bisa berdiri sambil berendam di air yang semakin meninggi kala itu. Air sudah mencapai dada orang dewasa. Alhamdulillah, sekitar pukul 2.30 pagi, tim FPI menyisir sejumlah lokasi perumahan mengevakuasi dengan menggunakan perahu karet. Ia, suami, dan kedua anaknya berhasil terselamatkan. Jam limaan, ya dengan keadaan hujan. Tapi yang evakuasi kita tuh kan FPI itu ya, anak-anak suka ahli rawat tuh. Yang lain ya begitulah. Terus ya sampai sana juga enak juga ya, dilayanin, dikasih makan, minum, ada, puji Tuhan benar dong. Jam 10 malam minta makanan itu kasih. Kebetulan ada anak dua itu baik, tawarin. Mau nggak saya bikin ini apa aja boleh dah, yang penting Indomie satu sama nasi sepiring, makan bertiga. Udah maghrib jam 6 tuh, ayo udah setinggi ini. Saya berdiri pakai meja, pakai bangku lagi, nggak bisa. Ini dari pagi jam 3 berendam aja segini. Kan nggak bisa berdiri, dua apa anak yang kayak gini. Kan banyak, terima kasih banyak. Soalnya mereka nggak pilih kasih. Mereka tuh, yang penting nyawa ditolong. Perahu sampai penuh, Pak. Yang lain batasin perahu, tapi mereka sepenuh mungkin, nggak bisa mungkin. Jalan dulu gitu. Itulah saya. Baik, terima kasih banyak sama mereka. Kita nggak bicarakan beda ke bangsa ya. Kita bicarakan tentang kita sama-sama manusia. Tapi selama saya di sini juga nggak pernah ribut sama mereka. Saya di sini 30 tahun. Ya, bagus lah. Tidak, maksudnya ya sesama lah. Tidak pilih suku gitu.
Alhamdulillah kita dari malam ada laporan air sudah meninggi, kita sudah hadir di tempat titik yang terdampak banjir. Karena air sangat cepat, kita kewalahan karena memang keterbatasan alat. Alhamdulillah kita dengan swadaya masyarakat, dibantu masyarakat, bisa mengevakuasi di kawasan banjir. Kalau dari DPC FPI Bekasi Timur, kita mengerahkan 20 personil. Ditambah dari Hilmi Kota Bekasi, 15 personil. Nanti dibantu oleh jamaah majelis-majelis yang ada di Bekasi Timur, kurang lebih 50-60 orang. Kita masuk mengevakuasi yang kita merasa minta bantuan, kita masukin dari manapun warga yang ada di perumahan ini, dari suku apapun, kita bersama-sama naik ke perahu karet yang kita punya.